Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, untuk kali ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih putar pertanian dan perkebunan. Oke, salam semangat, salam sukses, dan salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini saya akan update ya. Mungkin belum bisa update mengenai kapulaga ya. Tapi di sini saya akan update mengenai timun yang di video sebelumnya sudah ada ya di part 3, dan untuk part 4 part 5 nya saya lewat. Sekarang langsung part 10 ya, karena saya juga sibuk ya, baru update juga nih yang di lahan pekarangan timunnya udah panen yang ke-10 untuk hari ini ya, alhamdulillah. Dan seperti apa daun-daunnya atau tanamannya, masih hijau atau bagaimana ya, lihat aja langsung di cuplikan videonya, jangan di skip. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe tentunya ya, karena dengan dukungan sahabat-sahabat semua saya akan semakin semangat untuk berbagi dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Nah, seperti apa panen yang ke-10 ini, dapat berapa, dan kondisi tanamannya seperti apa, silakan di komen. Mungkin para senior atau para suhu-suhu sudah pada mumpuni ya, silahkan diberi masukan buat saya. Dan jika memang video ini bermanfaat atau ada sisi baiknya, silahkan ditiru jika memang itu bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Tentunya ini ternyata di lahan pekarangan juga bisa menghasilkan ya, selain kita tidak perlu beli sayur, dan kita juga bisa hasilkan untuk kita jual ya. Dan alhamdulillah nih 10.000 sampai 15.000 sehari ya, saya sudah dapat gitu dari tanaman timun yang di pekarangan. Oke, daripada kita ngobrol mulu, kita langsung saja ke cuplikan videonya. Let's go. Nah, ini dia sahabatku. Nah, ini timunnya. Kita lihat dari bawah ya, dan penampakan tunas-tunas dan pohonnya masih sehat dan subur ya. Ini untuk panen ke-10 kali ya. Nanti saya lihat tunjukkan catatannya ya. Untuk saya tuliskan tiap harinya, dan ini timun-timunnya alhamdulillah begitu subur, dan saya akan panen di sore hari ini ya, di sore hari, karena pagi nggak sempet, jadi saya panen sore. Dan ini juga tomat, cabe ada ya. Nah, untuk timunnya tuh ya, ini jenis panesa masih ya, dari produknya panah merah dan varian panesa. Alhamdulillah nih timun-timunnya sehat-sehat ya, dan rasanya manis juga ya, seperti yang medioin, seperti yang nanem. Aduh, nah ini ya, kita keliling-keliling dulu ya sebelum kita panen. Nanti saya hitung dapat berapa. Ini panjang ya, panjang-panjang, dan lumayan ini sangat manis. Ini kurang lebih berapa pohon sih tuh ya sahabat ya, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sahabat, 32 pohon ya, cuman menghasilkan, hanya saya panen tuh paling banyak 20 timun ya, kurang lebih 2 kilo 3 kilo dalam sehari ya. Jadi saya tuh dapatnya, selain sisa saya selain saya konsumsi, dan sisanya saya jual juga ya. Alhamdulillah 10.000 sampai 15.000 itu dapat ya. Nah, ini kita mulai dari yang bagian depan, karena depannya saya tanamin cabe sahabat ya.
subur semuanya. Tuh, sampai ke sana subur. Kalau ini punya KWT ya. Seperti di video sebelumnya sudah di share. Kalau ini ya demplotnya tani 19. Tuh, lihat. Dan ini hidroponik juga nanti saya update ya di lain video, karena ini masih tahap uji coba juga ya, beserta sistemnya atau sistem tumbuk ya. Kita panen aja langsung biasa ya. Saya bawa gunting untuk bagian ini. Nah, ini menurut saya itu masih muda ya, sedang kalau kita panen. Ini juga nih, dari sana dulu guys ya, ini yang gede-gede dulu. Kita seperti gunting sungai Roman Rohim tuh, ini buat besok yang ini nih. Ini udah waktunya panen sungai Roman Rohim tuh. Wuih, gede sabar nih. Nih ada dua nih, ini kita panen aja satu tuh. Ini buat besok yang ini, depannya yang ini ya. Coba kita langsung potek aja. Sudah juga dipotek ya. Ini juga nih, potek. Ini juga nih. Ukurannya, size-nya panjang. Ini masih muda nih guys, baby jatuhnya. Masih baby. Ini juga, ini masih baby, man, ambil panen. Kita panen, wah ini, yes, aduh, ngumpet deh. Wah dari depan guys, dari depan. Intip. Ini dia. Ini panen aja nih. Tuh. Muter. Banyak juga guys. Kecil nih karena diambil. Untuk besok. Nah ini dia. Memplok di tinggi. Kita panen. Itu. Ini juga. Ini. Panen. Susah juga. Sehat-sehat ya. Banyak juga nih juga. Mana lagi? Belah sana. Nah ini guys, waduh.
lagu ini. Mana lagi? Kadang suka ngumpet deh. Ini wah. Masih kecil banget. Besok itu ya. Oke. Sudah nampaknya deh. Ini dia guys. Ini guys. Ada tiga deh. Oh itu guys. Gede guys. Udah sini. Waduh. Lihat ya. Ini ambil. Mana aja. Ini buat besok ya. Misalnya. Nah ini dapat berapa? Satu. Saya hitung 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys, dapat 20 hari ini ya. Oke, mungkin itu saja ya. Dapat 20 guys ya. Ya, selanjutnya saya akan nyiram, nanti kita lihat catatan yang kemarin berapa dan biar kita simak bareng-bareng ya. Ini dia timunnya. Mantep mantep. Mantep deh. Nah ini sahabat hasil panen hari ini ya, dan kita lihat di catatannya ini 1 kilo. Tuh kemarin tuh ya 16 16. Ini sekarang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 guys ya. 19 ternyata bukan 20. Jadi saya akan masukin untuk hari ini itu 9, 10, berarti Kamis ya, 25, 11, 22 itu panenan 19. Ini berarti kalau saya jual kilonya 5.000 atau ya kadang-kadang saya ecerkan ini 5.000 itu 4 ya. Kalau yang besar seperti ini tuh banyak yang kan karena masih muda ya, 5.000 4, kadang kilonya 5.000, kadang 4.000 ya, gimana kualitas juga kalau saya, karena ini banyak yang mesin juga tapi timunnya masih belum produktif banget ya, belum banyak yang di ini non, yang dari lahan pekarangan ya. Coba kita timbang ada berapa kilo yang 19 itu nih ya, kita timbang ada berapa kilo yang isinya 19 itu. Kita timbang. Maaf nih, ini udah di rumah ya, karena udah sore, udah maghrib, jadi cahayanya kurang.
malam baru sempet, harusnya pagi saya panen, tapi yang pagi lain lagi. Ini ya, coba kita timbang dengan timbang digital. Ini timbangannya ada berapa kilo nih, dengan mulai untuk pilih. Duh, timbang baterainya udah mau habis tuh. Oke, sisi 0 ya. Nah, kita langsung angkutkan. Ada berapa kilo? Isinya cuma lebih. Wih, 2 kilo 2 on ya. Dapat 2 kilo 2 on. Nah, 2 kilo berarti ya 10.000 lah. Kalau di kiloan ya, tapi kalau saya sharing bisa 15.000 nih dapat ya. Oke, sahabat ya. Itu kayaknya alhamdulillah ya, dan baru segini juga saya syukuri, saya nikmati ya, selain bisa makan juga bisa kita jual ya. Inilah pemanfaatan lahan pekarangan. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like, di share, serta di subscribe. Sekian dan terima kasih. Bila itu kualidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.